nih Lotus. Jadi setelah kita belanja, kita lapar, kita makan dulu guys. Apa menunya? Biryani ayam. Oke, ada telur. Ya. Milo. Check the mic and make sure it sound right, boy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita mau belanja. Belanja penuh. Jadi, ini ya. Oke, nah, jadi kita sebelum pulang balik kampung ya, kita apa beli barang dulu lah. Nah, ini ada belanja t-shirt, sandal sama Milo. Supaya brewok kancel lah. Milo, ada beli Milo tadi ya. Iya, mana? Nah, ini ya. Nah, ini Lotus. Anu, nasi biryani apa ngomongnya? Nasi biryani apa ngomongnya? Ayo. Ayo. Yo, oke. Nah, jadi setelah kita belanja, kita lapar, kita makan dulu guys. Apa menunya? Mantap. Menunya harus sejuk. Iya kan? Anaknya inget anaknya gak? Ya? Anaknya loh. Anaknya. Oh, biryani kambing ya? Ayam. Biryani ayam. Ayam, dagingnya habis. Biryani kambingnya habis. Oh ya, sudah. Ini ya. Oh, biryani kambing. Ya, ayam. Dimakan kita berdua dulu. Minumnya ada TOS. Nah, apa ya? Biryani ayam. Ini ada telur, ada ayam. Siapa yang ngerti mana? Ada kubis, ini ada uang. Ini kawan pertama atau pemirsa? Gawal. Kenapa? Biar. Bang jalo omah pisau, arah pisau, sorat kucendok. Biryani kambing mending ya jane. Madene. Pas coba arek. Aku dadi ngene. Yo, iki. Yo. Yo. Tinggi. Apa?
Karena pulangnya itu sudah kemalaman, terus belum kita review apa hasilnya dari belanja ini tadi. Ya belanja sedikit lah untuk ini ya, untuk bawa pulang ya. Kita buka aja ya. Isinya apa? Kaos. Set. Kaos. Ini punya Bang Demit ini. Kebesaran dibagikan ini bagi sama saya. Apa-apa. Ya. Kaos kebesaran dibagikan sama saya. Terus lagi ada lagi. Ya ini wajib ini. Di wajib saya beli ini. Nah, kita coba ya. Ya. Ini wajib saya bawa ini buat kenang-kenangan nanti di Indonesia. Ya kan? Kerja di mana? Di Malaysia, ya kan? Malaysia. Oke, kita mana ya? Mau jalan-jalan tari angin. Wih, banyak senang ya. Iyalah. Siap. Entar saya penat toh. Penat. Oke, okay. Mau rehat dulu. Jadi ya. Kena kereta AC Icon, saya macam tahu oke okay, badan ini. Iya. Udah kampung lah. Oke lah, lemah ya kan, lemah. Oke, siap. Hongkong, Pak Wargo. Oke, jalan dulu. Oke, hati-hati. Itu
kawan demit ya, bleh, mau anu kirim uang habis gaji, dia mau kirim anak istri apa emak ya. Lanjut ya, kita buka lagi. Ada slipper. Saya beli slipper aja lah, nanti apa di karantina di Batam kena karantina, mau pakai kasut nih payah, nanti buka tutup pakai slipper kan. Oke ya kan, slipper aja. Oke, lanjut kita buka lagi. Ini saya beli t-shirt lagi. Ya, apa macam? Ya, beli dua aja, beli dua, sama ini punya abang demit kebesaran bagi saya. Terima kasih. Ya, oke, lanjut kita ini last. Nah, ini jadi ini ya. Ini penting juga nih, satu penting, tapi satu saja ini. Nah, Milo. Jadi ini wajib setiap balik kampung, banyak dari teman-teman TKI yang dari Indonesia ini kalau pulang kampung pasti bawa yang namanya Milo ini. Kemarin tanya apa anak saya kan, Milo Malaysia macam mana rasa ya. Jadi anak saya ini di Indonesia ini juga melihat apa ya, YouTube TV Upin Ipin. Jadi macam dia itu apa ya, yang telepon sama saya dia macam bahasa Malaysia kan. Sedap ya. Jadi anak saya itu pandai bahasa Malaysia juga. Terus tanya kan, gini kan, melihat video saya kan buat Milo es, beli Milo es kan, waktu itu ada kan saya buat video kan, dia tanya, Milo Malaysia itu sedap ya ya, katanya. Jadi saya beli satu lah ya, karena kok beli satu ya, kemarin ada yang kawan itu beli dua kena cas ya, jadi saya itulah nanti kan beli banyak-banyak kena cas kan. Ya saya beli satu saja lah, nanti kalau ada keponakan ya saya belikan di Indonesia aja lah, ya kan. Ya maaf ya, cuma satu ini. Karena jadi buat bawa Milo banyak-banyak dari Malaysia ini katanya kan nggak boleh ya, tak boleh. Jadi saya bawa satu aja lah. Nah, ya maaf videonya terpotong-potong ya, mulai dari Tesco Rotus ya, ini dari sana terus kita makan ya, makan nasi biryani ayam. Sebenarnya saya mau request biryani kambing, tapi kawan sudah order biryani ayam ya, yes, tak apalah. Jadi banyak di video tengok video kan, nasi biryani macam sedap ya, saya makan ya alhamdulillah enak terus mengenyangkan. Habis satu piring itu langsung kenyang. Oleh-olehnya beli di Indonesia saja lah, sedikit oleh-oleh buat kenang-kenangan ya di Indonesia nanti. Ya cukup sini aja, terima kasih untuk yang sudah menyokong, mensupport ya, mendelok, mensubscribe juga, terima kasih teman-teman, saudara, sahabat, pakcik, makcik, tuan, puan, akak, abang, mas, mbak, dulur, konco-konco, batik-batik semuanya yang sudah menonton, yang subscribe, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk negara Malaysia ya, sudah apa ya, memperdulikan juga nasib TKI ya, tenaga kerja Indonesia di Malaysia waktu masa lockdown ya. Banyak dari warga Malaysia ini membantu ya, yes, makanan, minuman, yes,
lauk buat makan, beras, terima kasih. Terima kasih untuk Malaysia ya. Yes, cukup sini aja, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Indonesia, I love Malaysia.